negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali ini lihat perlakuan ketidakadilan negeri ini sekarang. Kita menuntut keadilan. Keluarga akan proses ini. Kita akan menuntut ke propam supaya pengusut, polda, polsek semua. Penipu semua ini. Mereka ini pemain semuanya. Lindungi penjual minuman keras. Rico ini adalah korban daripada sistem yang kabruk. Kita semua tahu. Bom kecil ini. Narkoba berkeliaran. Minuman keras berkeliaran. Yang polisi tahu itu. Saya sudah pegang bukti. Saya akan lapor. Polisi patroli. Dua perempuan jam. Polisi omong kosong. Bang Tibur orang semua. Jadi saya sudah keluar dengan keluarga. Kita akan buka laporan. Kita akan masukkan laporan ke propam untuk segera diusut usutnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk dipasang secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Sorry, saya emosi karena saya rasa tidak adil sekali gitu. Ini tidak bisa dibenarkan, baik kerja gini. Kita keluarga bekerja sama, baik-baik. Yang harus catat ya, yang serahkan dia bukan polisi yang tangkap. Keluarga yang serahkan, karena percaya sama polisi. Itu poinnya. Mamanya sendiri menyerahkan. Mau itu mama tua, saya punya mama. Jangan anak kecil. Tidak adil negara ini. Harus diusut tuntas. Kapolres, kapolsek semua diusut. Ini negara hukum. Bukan negara suka-suka gue.